Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan masih ada kelompok kecil dalam kalangan penjawat awam yang mengamalkan sikap meminta dan menerima rasuah. Perdana Menteri menegaskan beliau akan mengambil tindakan tegas terhadap kelompok kecil terbabit kerana ia boleh mencemarkan imej kerajaan perpaduan yang dipimpinnya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan perutusan dalam Majlis Munajat Ambang Tahun Baru 2023 di Masjid Putra di Putrajaya malam ini. Saya percaya rakan-rakan penjawat awam dan badan penguatkuasaan akan mengambil kira secara serius. Sebulan berlalu sejak saya mengambil alih pimpinan di negara ini, ada perubahan, tetapi saya beritahu kepada rakan-rakan menteri tadi, ada bidang-bidang penguatkuasaan kelompok kecil yang masih cuai dan meneruskan adegan lama, mengutip habuan, menetapkan kos tambahan, menentukan ada hadiah-hadiah besar. Saya mohon bicara di masjid pada malam ini, kerjasama sepenuhnya, kerana percayalah saya tidak akan bertolak ansur dengan segala kecuaian yang telah merobohkan dan merusakkan negara kita selama ini. Saya mohon kerjasama kerana saya tahu sejumlah besar penjawat awam dan badan penguatkuasaan mengerti dan faham, tetapi kelompok kecil ini mesti dihapuskan. Mudah-mudahan ada keinsafan untuk melakukan perubahan. Jika tidak, tindakan tegas dan keras harus diambil.